Arisan adalah kegiatan sosial di mana sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang secara berkala, dan setiap anggota akan mendapatkan giliran untuk menerima uang atau barang yang terkumpul. Kegiatan ini sangat populer di Indonesia sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas. Dari perspektif Islam, arisan boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan berikut. 1. Tidak mengandung unsur riba. Arisan tidak boleh mengandung bunga atau keuntungan yang tidak adil bagi salah satu pihak. 2. Tidak mengandung unsur gharar. Semua aturan dan mekanisme arisan harus jelas dan disepakati bersama tanpa ada unsur ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. 3. Tidak ada unsur judi maisir. Arisan tidak boleh berubah menjadi permainan untung-untungan di mana ada pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, banyak ulama yang membolehkan arisan selama dijalankan dengan cara yang transparan, adil, dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.